Bang, coba nonton Blue Beetle terus beli mainannya dong. Wah, superhero baru tuh guys, wajib oh, kita nonton sih. Ayo, ayo, ayo. Ini film Blue Beetle sih menarik banget sih guys, soal pada bila bentuknya mirip banget sama Spider-Man. Seperti biasa, langsung aja kita cari tiket. Abis itu kita meluncur ke bioskop nih guys. Nah, ini nih guys, film Blue Beetle-nya kelihatannya keren nih. Oh ya guys, sampai lupa sebelum kita nonton, kita harus print tiket dulu nih atau enggak kita nggak bisa masuk nanti. Oke okay, guys, abis itu langsung aja kita masuk ke bioskopnya dan gue udah nggak sabar banget nonton Blue Beetle nih guys. Semoga bagus nih filmnya. Tapi jujur nih guys, awal filmnya tuh bosan banget, tapi pasti akhir pas berantem seru banget sumpah. Waduh guys, gue jadi nggak sabar nih guys, pengen beli mainan Blue Beetle-nya nih. Langsung aja kita meluncur ke toko mainan dan kita cari nih guys, kira-kira ada nggak nih guys mainan Blue Beetle-nya? Eh, langsung ketemu di guys mainan Blue Beetle-nya nih. Wih guys, ternyata harga cuma 70 ribu dong, murah juga nih. Ini mah langsung gua sikat sih guys, langsung aja kita kasir dan kita bayar. Iya deh guys, kira-kira kita review nggak nih? Coba komen di bawah ya.